cuma narkotika. Jadi kan dikambing sama narkotik satu atau berkabung, kemudian dengan kanit ya, kompol ujang menyampaikan apa yang telah dilakukan di dalam kegiatan tugas di narkotika. Jadi ada informasi yang masuk ke Direktur Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian informasi itu diolah oleh Dasbid 1, Pak Kalbin dan tim dengan Pak Polroja untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Informasi itu benar tidaknya itu tidak ada Bipok. Kalau ada peredaran narkotika, terutama dalam penyelidikan, penyelidikan dengan teknisnya, taktisnya daripada penyelidikan dari narkoba, akhirnya kita menemukan dan kita berhasil mengungkap peredaran narkotika dalam kemasan abon, kemasan abon lele. Dan kemudian juga dalam kemasan ikan teri dari Medan yang dikemas. Jadi berawal dari TKP 1 itu penyidik berhasil menangkap sabu tersangka satu yaitu Har. Nah, ini tersangkanya hari ini tidak. Ini tidak sama. Bibinya, ada lagi. Ini ya. Jadi ini ya, bibinya ya. Betul ya. Nah, ini ada 4 bib. Ini 4 bungkus. Sekitar 400 gram. 400 gram bruto ya. Bruto. Ini ya, hari ini. Ini kita tangkap di Jepo. Di daerah Tapos ya. Di Tapos Jepo. Kemudian penyidik tidak puas seperti ini, ya, seperti itu. Nah, seperti ini tidak puas. Kemudian kita melakukan integrasi. Ternyata dari 400 gram ini berkembang. Ya. Ditanya dari siapa? Ternyata dari FIR. Dari ini. Nah, dari ini. Kemudian fungsi ini ada di Bogor ya. Kemudian di Bogor kemudian di ciri ini kita menemukan 1,2 kilo sabu.